Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Doktor tadi, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah telah memberi anugerah kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah hari ini dah selesai, ramai daripada kita dah tahallul awal dan tahallul thani pun. Cuma saya nak mengingatkan sedikitlah bahawa kita ni apabila kita selesai melontar hari tu pun, apabila dah sampai ke jamrah Aqabah kita lontar, maka talbiyah kita tu dah tukar jadi takbir. Talbiyah kita tukar daripada talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lepas daripada sampai jamrah Aqabah, melontar tahallul dan kita bertakbir, mula bertakbir kepada Allah. Kenapa kita ubah takbir? Sebab hari itu adalah hari yang sangat besar dan dia juga adalah lambang kemenangan. Takbir ni adalah lafaz yang menunjukkan kegembiraan. Disebut ketika kita mendapatkan kemenangan, disebut ketika kita merasakan kegembiraan, disebut kita ketika mana kita mendapat nikmat dan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi bermusafir, kalau Nabi naik satu bukit sampai akhir, para sahabat naik bukit dalam musafir pun zikir mereka sampai peringkat mereka bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai satu kemenangan dalam peperangan, takbir tanda kemenangan. Sebab takbir tu adalah zikrullah yang agung dan dia diucapkan pada tempat-tempat yang utama. Maka bila kita bertakbir selepas daripada kita melontar, ia adalah satu lambang kemenangan kita dalam ibadah. Sebagaimana kita takbir di hari raya, kita takbir kegembiraan selepas kita berpuasa selama sebulan, maka kita bertakbir di Aidil Adha setelah kita berjaya melepasi 10 awal Zulhijjah. Dan bagi orang haji lebih manis lagi takbir mereka apabila mereka bergembira dengan kejayaan mereka menunaikan ibadah haji. Telah habis Arafah mereka dan Aqabah mereka, tinggal tawaf dan juga sa'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sebab tu antara perkara yang kita rasa kurang, mungkin bila Nabi kata khudhu anni manasikakum, antara ruh yang kita nak ambil ialah bagaimana sifat keadaan para sahabat ketika itu. Mereka bertakbir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai lambang kemenangan. Maka haji ini adalah satu anugerah dan kemenangan bagi kita. Cuma apabila kita dah dapat kemenangan tu, dia bukanlah seperti mana kita dapat piala kemudian kita letak atas rumah gitu. Malah kita dah banyak berpenat lelah nak dapat title haji ni, janganlah dia dianggap seperti kita memancing ikan. Maknanya orang nak pancing ikan, ada satu jenis manusia bila dia mengait, dia pancing ikan, habis penat lelah dia mancing, ambil gambar 2-3 keping dengan ikan dia, kemudian ikan dia dilepas balik. Orang kata aku dah dapat dah ikan ni, mana ikannya? Lepas dah lah. Haji ni jangan sampai begitu. Dia dah melantar, dia cukur pala semua sekali, dia ambil gambar, aku dah selesai dah ibadat haji. Habis pada tu dia kembali kepada sifat dia yang asal. Lah, haji bukan sifat dia begitu. Haji adalah satu anugerah yang manusia apabila dia mendapatkan haji, dia hidup sebagai seorang yang telah mendapatkan anugerah tersebut. Bila dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, itu adalah lambang kemenangan dia. Dan dia sayang kepada nikmat ni sehingga dia rasa biarlah aku hidup selepas ini daripada dalam keadaan memori kegembiraan ini ada dalam hati. Tuan-tuan haji dan hajah yang dirahmati Allah, bukan gambar tu yang kita nak.
tapi memori haji tu biar berkekalan dalam kehidupan kita. Memori apa? Ada seorang doktor baru ni dalam kemah. Kemah lepas Ashab Ali tu kita masuk dalam kemah, kita buat tazkirah pula situ. Ada seorang doktor mari tumpang. Dia kata tengah-tengah makan limau, dia kata, "Ustaz, saya teringat mak saya kalau makan limau, dia akan buat muka manis semua. Walaupun limau tu masam. Jadi sampai sekarang ni bila saya makan limau, saya akan ingat muka mak saya, tak rasa limau tu macam mana." Saya kata, "Inilah maksudnya haji." Dia kata, "Buat apa pula?" "Sebab bila kita datang ibadah haji, biarlah zikrayat, kenangan kita dengan ibadah, ialah manisnya ibadah, bukan susah payahnya haji." Susah payah tu betul, tapi zikrayat kita ialah kemanisan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga walau kita rasa susah setara mana pun ibadah, kita tetap merasakan kemanisannya. Sebab kita telah merasai satu nikmat manisnya ibadah apabila beribadah kepada Allah di bumi Makkah Al-Mukarramah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Haji adalah anugerah. Jangan sia-siakan dia. Jangan seperti orang yang memancing, bila dah dapat ikan yang besar, ambil gambar 2-3 keping, kemudian lepaskan kembali. Hiduplah sebagai seorang haji dan hajah. Dan insyaAllah nanti Al-Fadhil pun akan sebut banyak lagi tentang istiqamah selepas haji, bagaimana panduan dan tata caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.